Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di channel Karsa TV di acara ngos-ngosan atau ngopi-ngopi santai bareng teman-teman kita nih. Ya, bersama Saiki Bay. Bersama ya bersama teman kita nih, mereka dinamakan apa namanya? Saiki Bay. Saiki Bay katanya nih. Nah, saya akan tanya nih, kapan terbentuknya ya? Oke, saya langsung tanya aja nih sama... Saya tanya dulu namanya salah satu. Ini Bang, namanya siapa nih Bang? Bang Klutuk. Bang Klutuk nih ya. Bang Klutuk, ini temennya bisa dikenalin nggak salah satu? Ya bisa. Kurang sendiri. Nah, ini dengan Bang siapa satunya nih? Ian Sigarantang. Ah, ini Ian Sigarantang. Ya, ini yang pertama Bang Klutuk. Nah, yang satunya? Panggil Aden aja. Aden, yang satunya Aden. Nah, satu lagi yang di belakang ini? Bawil. Dawil, Bawil Dut. Oh, Bawil Dut. Oke, Bawil Dut ya. Si Bawil Gendut. Ah, ini Bang Klutuk siapa nih bakal cerita ini? Apa Bang Aden gitu? Apa Bang ya, Bawil? Kapan terbentuknya apa tadi? Saiki Bay itu kapan terbentuknya gitu? Ya, sekitar 2 tahun yang lalu sih. 2 tahun yang lalu. Berarti ya. Udah lama ya? Lumayan. Lumayan itu ya. Udah lama ya. Lumayan juga sih. Ini tetangga apa teman sekolah apa menongkrong gimana nih kira-kira? Ya tetangga, ya teman biasa nongkrong juga gitu. Biasa nongkrong juga ya gitu. Itu awal ketemunya gimana? Ya yang namanya juga satu kampung. Oh, satu kampung ya. Ketemu. Apalagi dia ini cuman sebelah rumah doang maksudnya. Sebelah rumah. Nah, kalau yang ini Babil Dut agak sedikit jauh. Oh ya, jauh dikit gitu ya. Halnya kalau sama ada? Aja. Sebelah kampung. Nah, ini harus diingat ya, ini sebelah rumah katanya, bukan rumahnya yang sebelah, maksudnya sebelah-sebelahan. Nah, ini juga sebelah kampung, bukan kampungnya sebelah, full semua juga rumahnya, kampungnya juga full, bukan sebelah ya, ingat. Oke. Ini kalau sering bawain lagu, itu kayaknya enak banget didengarnya, nyaman gitu, kayaknya kompak banget itu. Itu gimana sih bisa cara apa? Bisa apa ya? Menyeting sampai seenak-enaknya gitu tuh. Enak gitu main gitar sama musiknya. Ya, kita perlu settingan juga sih. Settingan gitu ya. Ya, sebelum kita berangkat mentas. Kopi kapal api mantap. Dulu. Kompakan dulu. Gimana caranya supaya kita didengar sama semua kalangan ya. Kalangan atau pengunjung lah. Ya, pengunjung. Intinya dengarnya enak gitu. Gimana caranya? Ya, kita harus kompak. Kalau kita kompak semua juga enak kan? Enak ya benar. Ya. Kalau enggak kompak bisa juga. Itu genrenya yang sering dibawain buat main musik itu lagu apa aja nih? Lagunya biasanya dangdut. Dangdut. Kebanyakannya dangdut. Dangdut. Kita goyang dangdut. Soalnya kan kita bawain dangdut itu ada teman kita namanya juga Bawil Dut. Bawil Dut. Ya, jadi kita harus bawain dangdut. Oh. Iya. Kata Bang Klutuk berhubung temennya namanya Bawil Dut, makanya kita harus bawain dangdut. Dangdut kalau Bawil band, nah, baru lagunya band. Oh. Iklan lewat sebentar tadi, tukang jamu. Nah, iklan dulu. Gitu. Lumayan ada iklan. Jadi Saiki Bay ini terbentuknya lumayan ya, udah lama. 2 tahunan. Terus mereka ini melanglang buana di dalam dunia perdangdutan. Cuma ya belum go internasional aja, saudara-saudara iya. Kalau istilahnya ya, kalau disebutnya ya hujan kehujanan, panas kepanasan. Nah, seperti lagunya. Pulang ke rumah panas dingin. Nah, panas dingin ya. Bisa ya. Gering. Merumpuyut. Umes. Namanya juga Bawil Dut. Bawil Dut. Bawil. Itu nama Saiki Bay itu siapa tuh yang mencetuskan atau yang ya terinspirasi dari mana nih kira-kira? Emang itu dikasih nama sama teman saya. Ya. Cuman dulu saya itu punya band, punya grup juga namanya ya. Saiki Bay. Uh-huh. Karena kan grup dia itu udah lama hancur, bubar ya, kan. Bubar. Nah, sekarang pas dia ketemu sama saya, pernah gabung juga sama saya lama. Nah, dia akhirnya bikin grup, kata dia udah kita bangkitin lagi grup Saiki Bay. Jadi Saiki Bay itu diambilnya dari maksudnya sekarang aja ya, kalau bahasa kitanya.
karena yang dulunya udah bubar, jadi yang sekarang yang ada sekarang. Gitu. Nah, enggak usah lama-lama, sekarang aja. Bener. Saiki bae. Bener-bener boleh tuh. Saiki bae itu jadi artinya sekarang aja. Sekarang aja. Ingat saudara-saudara ya, bahasa Indonesianya sekarang aja. Sekarang aja, makanya semua pemirsa sekarang aja subscribe. Oh, bener. Channel Karsa TV. Ini nih channelnya Karsa TV. Langsung subscribe aja. Dan mantap, juga luar biasa. Mereka juga ada channel kan ya? Kira-kira. Channel alhamdulillah ada. Ada apa nama channelnya? Sebutin. Sama aja, channelnya Saiki Bae. Oh, jangan lupa subscribe, like, share and comment channelnya Saiki Bae dan juga Karsa TV ya enggak? Merdeka. Merdeka. Insyaallah bergoyang dangdut. Bergoyang dangdut. Bisa kasih contoh enggak satu lagu nih? Boleh. Kita nyanyi bareng nih, satu lagu aja nih. Pakai musik? Pakai musik kita. Boleh. Ambil musiknya. Bawain tik tik tik. Bawain ininya tik. Balun. Langsung meluncur. Kita di sini satu lagu kita senang-senang sambil ngopi. Nah, ini pemirsa, nah ini Saiki Bae ini sekarang akan coba bawain sebuah lagu ya. Tolong jangan lupa di subscribe, like, share and comment ya. Yong, channelnya Saiki Bae dan Karsa TV. Yong. Oke, Bang, ini yang mau dilagu, bawain lagu apa nih, Bang? Lagunya Kopi Dangdut. Kopi Dangdut. Karena Kopi Dangdut lagi tenar sekarang. Tenar ya, Kopi Dangdut lagi tenar nih. Kopinya ada. Kopinya ada. Ada. Dangdutnya ada. Kita melang. Bawildutnya juga ada. Bawildutnya juga ada. Kembali galora jiwa muda.
kasih banyak ya pemirsa, inilah dia Saiki Bae. Jangan lupa ya apa subscribe channelnya Saiki Bae, like, share and comment, dan juga kasih TV. Ya baru saja kita saksikan keseruannya ya. Ini part pertama ya, part pertama dari Saiki Bae. Terima kasih banyak pemirsa. Nah, sampai di situ aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.